Oke guys, balik lagi bersama aku di channel Bang Haseo. Kali ini kita lanjut lagi main game Eversoul guys ya. Jadi ini baru ada update ya di Eversoul dan juga ke maintenance tadi ya guys ya. Maintenance, gue mau ngambil loot-lootnya tidak bisa ya teman-teman ya. Tapi syukur aja maintenance-nya itu nggak lama ya kayaknya ya. Dan sesuai jadwal yang dibuat sama gamenya ya guys ya. Dan kali ini tuh ada update, kayaknya ada banner baru guys ya. Gue tadi udah sempat masuk juga karena ngambil loot ya. Game ini tuh harus sering-sering ngambil loot guys ya. Lootingnya itu penting banget cuy. Soalnya dari situ materialnya dapat banyak, sama dari dungeon ya. Dari dungeon juga banyak ya teman-teman ya. Kalau game ini, karena di game ini kayaknya level paling penting sih guys ya. Level paling penting, dapat cara biar level karakter kalian tinggi. Kalian harus banyak dapat duplikatnya guys ya. Duplikat char yang kalian mau, oke? Jadi ini ada update dan juga udah maintenance tadi ya. Gua nggak tahu ya ada fitur apa yang baru ya. Gue berharap banget game ini nambahin bahasa Jepang sih guys ya. Gue pengen denger dubbing bahasa Jepang ya. Tapi ini masih Korea doang ya guys ya voice-nya ya. Tidak ada Jepang teman-teman. Kalian tahu nggak cara gantinya ke Jepang guys ya? Kalau tahu coba komen ya. Oke ya, jadi di banner kali ini tuh ada red up untuk si Rose Poison Velana ya teman-teman ya. Banyak yang bilang ya, setelah Velana ini bakal ada cara yang bagus guys. Waifu banget ya. Ini Velana juga cakep sih guys ya. Kita lihat tampilan lah ya. Tuh. Tuh cakep kan guys, cakep ya. Waifu juga guys, waifu juga cuy. Ya, dia punya skin ya, dia punya skin tuh. Ya baju kantoran jadinya ya guys ya, cakep banget. Bukan baju kantor sih, baju apa nih ya? Model cewek nih, baju apa guys ya? Gak tahu gue bilangnya ya. Tampilan 2D-nya begini ya, 2D-nya gitu, 3D-nya yang kayak beginilah ya, nih ya. Terus untuk summon-nya ya. Summon model summonnya di mana guys ya? Gua tes ya, di tes kali ya. Bolehlah kita coba deh ya guys ya. Kita cobain dulu si ini ya. Siapa namanya tadi? Ada Velana ya kalau nggak salah namanya ya guys ya. Kita cobain dulu si Velana ini ya guys ya. Gimana sih skillnya ya? Nah, basic attack-nya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk skill yang ininya. Oh, ini ultinya guys ya. Wah, ngeri banget cuy. Wah, ada stun ya. Ada stun ya. Kalau skill biasanya gimana? Oh gitu ya. Oh stun dia guys ya. Tuh. Tiga-tiga terkena stun ya. Kalau ultinya kayak gitu guys ya tuh. Coba jangan kita cepetin lah. Animasinya kita lihat. Keren banget guys ya. Keren loh guys ya animasinya cuy. Dan ini nggak tahu guys. Charnya perlu banget atau enggak. Yang penting gue pengen dapetin ya. Kalau bisa setiap char di game ini tuh pengen gue koleksi sih guys ya. Karena waifu-waifu semua guys ya. Apalagi nextnya nanti nih guys ya. Gue ada infoan juga dari Bang Reja ya. Katanya itu nanti ada siapa ya namanya, gue lupa anjir. Pokoknya gue mau nyimpen lah. Dan game ini tuh nggak begitu susah lah ya guys ya untuk dapetnya ya. Garantinya tuh gacha 8 kali guys. 8 kali gacha wajib dapet ya. Kalaupun ampas-ampas banget nih, amit-amit ya. 8 kali gacha wajib dapat guys, 8 kali multi ya. 8 kali 2100 berapa teman-teman? Segitulah ya, hampir 20 ribuan juga sih guys ya. Ya jadi harus banyak ngumpulin game lah ya. Oke ya, kita langsung mulai gacha aja dulu guys ya. Kita langsung mulai gacha, buang-buang dulu nih ya. Mana-mana kristalnya nih gue pakein dulu guys. Sama item ininya juga nih ya. Gue nggak tahu bakalan pakai dia apa nggak ya guys ya. Dia tipenya tipe zombie sih, undead. Dia tipenya undead ya. Undead dan juga dia warrior, STR AOE ya teman-teman ya. Jadi gue nggak tahu, gue tim gue tuh bukan undead guys, tim gue tuh fairy sama human ya. Oke lah, langsung aja lah kita mulai ya teman-teman ya. Kita gacha langsung guys. Teori tumbal dulu boleh kali ya. Kita tumbal friendship summon aja guys. Ya sekali aja friendship summon, dah langsung kita barbarin ya teman-teman ya. Oke udah, langsung kita gas ya guys ya. 10, let's go. Semoga aja tidak mengampas gaming ya. Tuh, langsung ada animasi ya. Semoga langsung caret up-nya nih guys ya. Kalau mau bikin dia sampai jadi banget sih, kayaknya susah ya teman-teman ya. Jadi gue lebih ke koleksi sih guys. Semoga aja ya. Oke, dapat Sarine. Let's go! Anjir, kita dibilang Yuskam loh guys. Anjay, sekali gacha cok. Wah, gila. Siapa mau jadi ular? Aku pengen menjadi ular melewati. Wah. Aduh, ada One Punch Man lagi guys, sorry. Yes! Gua satu step langsung dapet ya guys ya. I'll put an end to this my own hands this time for sure. Anjir dia, sombong banget guys ya.
Gua dibilang you scum lo guys. Emang tai lo ya. Lu belum tahu aja dirancang. Maksudnya di battlefield lu enggak ada apa-apanya, coy. Sombong bet, sombong lu ya. Ele. Sumpah lu ya. Gua tarik baju lu yang maksudnya gua tarik rambut lu nanti ya, gua jambak ya. Ya di sini dislike-nya dia enggak suka variabel, guys. Variabel apa maksudnya, cuy? Dia suka tempat yang private ya. Daerah-daerah private ya. Ya, boleh private daerah kamu boleh aku ini ya, aku jaga maksudnya ya. Dia suka juga specialities-nya untuk ini guys ya, memberanakan ular ya. Ini ratu ular berarti guys ya. Tengok tuh tato belakangnya guys ya. Berular sekali ya, teman-teman ya. Keren sih guys ya. Tampilannya tuh cakep banget guys. Snake breeding ya, dan juga dia hobinya secret ya guys ya. Oke, langsung gua kasih di depan lah teman-teman ya. Langsung dapat guys, satu kali gacha aja ya. Oke, ini yang bakal gua ganti ini sih ya. Kang mabuk ya. Gua mau ganti dia ya guys ya, mana tuh? Nah, ini ya. Langsung dapat guys ya, mantep ya. Sorry salah. Kita kasih tampilannya depan dia lah ya. Oh, bukan ini waifu gua juga nih guys. Ini waifu gua juga ya. Ini waifu gua. Nah, dia juga bisa masuk waifu sih guys ya. Cakep sih dia, cakep. Cuman sombong ya guys ya. Dingin banget cuy, dingin orangnya, dingin ya. Kita dikatai scam loh, bisa aja lo ya. Ngatain gua pecundang ya, lihat aja lo. Selesai ntar lo ya, habis record ini gua bantai deh guys ya. Di battlefield ya. Oke ya teman-teman ya, jadi oke banget guys. Kayak gua bilang tadi, kemungkinan besar sih gua cuman gacha sekali aja ya. Karena gua cuman mengincar doang guys ya. Karena gua mau save ini diamond gua atau gem gua ini ya, untuk banner selanjutnya guys ya. Banner selanjutnya nanti ada waifu yang gila abis sih guys ya. Itu cakep banget sih, dan wajib punya ya. Gua lupa namanya, Mana atau Mono atau Munaroh, gua lupa sih guys ya. Pokoknya itu wajib punya banget sih guys ya. Oke guys, thank you banget untuk kalian yang udah nonton video kali ini untuk game Eversoul ya. Untuk kalian yang gacha semoga oke ya teman-teman. Satu lagi ya, untuk guild kalau boleh join gua, join lah teman-teman ya. Gua pengen join guildnya guys ya. Boleh lah guys ya, gue belum ada guild sampai sekarang loh ya. Parah banget loh guys. Jadi kalau ada guild tolong sarankan ya. Kemarin ada, gue lupa namanya cuy ya. Coba kalau ada guildnya komen aja ya guys ya. Nanti gue coba cari dan request ya. Kalau bisa guild yang aktif, membernya aktif semua, oke? Thank you semua guys, I love you semuanya. Bye-bye.